Kabupaten Laksana ada 4 bis. Satunya Transjakarta, ada 2 All New Legacy, katanya sih SR2, Ambo SR2 Transpora. Satu lagi Turista. Kita udah sampai sini, tapi kita mau bingung mana ya harus kita review duluan. Inspeksi dulu, kita mau lihat dulu kamar mandinya seperti apa. Ini All New Legacy SR2. Pros kene, Pros. Kene kuwi. Nyantol. Sampai tenan. Ini All New Legacy SR2. Punya San, PO San. Punya Pak Lesani. Ini basicnya chassis Scania K360 Optic Cruise. Taunya dari mana, Mas? Taunya, waduh, feeling ya itu, Mas. Wah, ya kelihatan lah di depan. Kelihatan di depan itu ada. Nah, kalau pesenannya Pak Sani, ada sofanya. Ada sofanya. Ada sofa. Ngapain, Pras? Bisa buat begini. Wih, dan. Tapi nggak perlu begini. Berasa kuasa ya, kowe. Di belakang ada smoking area. Gak ada toilet? Ada toilet. Toiletnya tengah. Sempit ya, Pras, toiletnya, Pras? Sempit. Toilet tengah itu selalu sempit. Sebenarnya ini elegannya dapat ya. Minimalis. Tapi minimalis, LED-nya warna-warna ungu sesuai request juga. Iya sih, bisa diganti biru. Tapi biasanya gini nih, basic ya, Pras. Tapi nggak tahu sih. Kita naikin wattnya sedikit, berubah sekawan. Thank you.
dipasang di mana ini? Gias. SR1 SR2. Yang dipasang di Gias ini katanya sih belum laku, belum ada pemiliknya, masih punya Laksana. Kalau ini basicnya chassis Hino. Warna eksteriornya merah marun. Interior mirip-mirip lah sama yang apa punya Pak Sani, yo. Mirip-mirip, tapi ya, cuman bedanya kalau yang San ada sofa, ini enggak. Ini full. Full seat biasa. Ada toilet juga sama. Bedanya apa ya? Enggak ada bedanya. Sport doai lah. Karena kalau konfigurasi interior itu bisa disesuaikan keinginan pemilik. Yoi. Kalau saya yang beli saya kosongi. Saya kasih kasur